Hello guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini gue bakal ngebahas nge-reaction video yang lagi viral banget. Nge-reaction sound kali ini ya. Biasanya video, sekarang sound dari TikTok. Yang judulnya di dunia ini tenang aja, masih dia sudah itu intinya. Nah, jadi kita bakal ngebahas itu, dan ini tren yang lagi apa ya, kayak lu nendang nih ya ke orang bego aja deh, sumpah tadi lu kayak nendang set, terus kameranya kayak pura-pura nggak lihat, ditaruh di jauh, nyariin anjir, kayak tren-tren orang ya bego anjir. Lu udah tahu HP lu yang letakin anjir, terus videonya nyariin HP. Oke. Dan berhubung ini kita langsung reaction aja kali ya, jadi biar nggak makan durasi guys. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe sambil gua pakai headset dulu ya guys, cepat guys subscribe. Oke, satu, bentar, dua, tiga, yo guys. Nah, ini dia sound asli dari Teens Q ya. Ini dia ya, lumayan banyak ya. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 lah ya. Gak tau kebanyakan apa. Kalau kebanyakan nanti yaudah. Oke, video yang pertama dari RWY Ipoyu. Hilang. Oh iya. Oke, guys. Bocil bukan sembarang bocil nih, bos. Good looking ya, kecil-kecil jadi good looking. Ntar lagi jadi buaya betina dia. Maafkan saya pendek. BTW udah makan belum? Iya sih. Gua maafin lah untuk yang good looking ya. Pasti cowok mana sih kagak maafin? Cukup kagumi saja kalau soal memiliki gua good looking. Gua gak good looking. Sabar ya putra. Bentar ya guys. Gua penasaran sama wajah dia guys. Oh my god. Fuck. Cakep bener anjir. Fuck. And done. Bocil bukan sembarang bocil . Gila. Oke, next. Oke. Bantuin cari dong. Siva Firanda. Ini kakaknya ini sih. Yang udah gedenya ya, anjir. Oke, dia ngeliat ke kamera saat tendang. Cep. Oh my god, itu damage-nya tuh kayak gue ketendang aja sama sepatu dia, cep gitu. Gila sih. Kayak bocil nyari sendal di masjid. Iya sih, bener sih. Pasti Arpangga pelakunya ini yang sering nyuri-nyuri di masjid. Jadi kalian ingat guys, yang namanya Arpangga, ya dia yang sering-sering nyuri-nyuri sendal di masjid. Aku cinta Allah, pasti banyak orang lain. Kenapa harus ada komen-komen kayak gini sih? Kan gue harus nge-like gitu. Anjir. Oke. Di sini diumpetin. Kerjasama anjir.
Aduh, dia sama dia. Next. Oke. Nafile. Oke, Nafil ya, Nafil. Ini dia. Gila, ini lega banget anjir gua ngelihatnya. Gua yakin tuh. Set. Nyumput. Merasakan aroma yang terbang melayang aja. Depan kamera aja gini, udah ke sana serat. Surga dunia itu. Ini dia penata gerakan di dunia. Di Nula, bukan dunia. Gak paham. Saya menyebutnya Garbol. Oke. Setelah Pargoy terbitlah Garbol. Apakah? Garpan. Boleh. Konsepnya ngelindurnya, Vel. Ada aja Mizu hashtag Garupan ramaikan guys. Anjir. Ini masih mending sih, dia garuknya ke pinggir. Bentar lagi ada tren ya garuknya ke tengah, anjir. Garp ganteng anjing. Garpan. Mantap anjir. Ngakak tuh anjir. Garbol garuk bokong kali ya. Garbol tuh apa sih anjir? Garobol. Aduh buset. Garbol. Garuk bool. Anjir garuk bool. Iya. Fuck man, bener garbol. Next. Ada dari Deep Seed. Lupa nyimpen. Oke. Ini mukanya ngeselin guys. Biasanya ini yang kalau di geng tuh ya biasanya dia yang dibully sih. Ada copy set kedua. Kalau nggak dia yang ngebully biasanya. Sementara dia yang dibully, kalau nggak dia ngebully, dia cari temen yang agak sangar gitu, dideketin sama dia gitu. Nah, tapi dia yang dibully. Gak paham sih gua apa yang gua omongin anjir. Next. Lupa nyimpan, oke. Ini gimana sih konsepnya anjir? Oke. Tendang. Temennya ngeliatin ke kamera. Bangke gak? Okay. Ekspresinya kayak lagi nyari sendal di masjid. Nah bener. Gue kalau sendal di masjid kayak gini anjir. Seketika otak gue kayak, aduh. Kayak lupa gitu semua masalah. Gue gak masalah sendal hilang. Yang gue pikir, anjir gue tahan malu anjir. Udah sholat, pulang gak pake sendal anjir. Sampai rumah dimarah. Makanya, pertama, bawa sendal itu jangan bagus-bagus. Kan pake. Biar pas jadi pentolan di sekolah. Senyuman episode. Pas gue lagi kayak gini lagi. Iya, senyum aku saudara, iya. Okay, next. Okay, mai yuk.
PPPPP ada yang lihat HP gua. Oke. Anjir, enggak terima sih gua ini. Enggak terima. Aduh anjir. Berani-beraninya dia, guys. Gangguin cewek, guys. Gila. Megang-megang kepala ini. Bisnis si preman SMA sih. Oke. Okay. Orang yang berkuasa kayaknya. Pakai topi, baju dikeluarin, udah. Ya itu biasanya pentolan yang duduknya di belakang gitu. Caper. Caper. Tidak kawan, itu hanya bercanda dengan gaya. Kalian gak pernah bercanda ya? Kasian di rumah malu. Gak pernah teman. Pernah teman. Oke. Gue menyebutnya Iqbal pemberani. Kalian gak pernah canda nama teman ya? Ini kayak sih komennya pada bilang caper kayaknya. Pada emosi ya guys di sini. Yang bilang cari muka, hidupus, so, nolet gitu kan. Kenapa pada bilang cari muka sih, padahal cari HP. Bener. Nah, bener. Ceweknya tuh gua, emang kami suka candaan gitu. Oke, ini emang jadi konsepnya emang bercandaan ya. Oke, boleh. Kalau nggak bercanda sih nggak terima gue. Wow. Thanks. Oke. Rizo Ahmad sebelum dibantai ma. Oke, ini apa nih? Dia gendong anak. Agak serem sih. Oke. Kan? Adanya jadi kayak guling anjir, kayak tas. Fuck man. Oke. Eh. Belum lo ya guys. Ini. Oke, Allahu Akbar, kasihan dedenya. Iya, benar. Kasihan banget. Kalau dia set gerak aja sedikit itu nyawa melayang gitu. Kalau kepala sih. Buset, mindahinnya kayak nggak ada beban bunda. Guys, Rizko Ahmad tag emaknya guys, tag emaknya fix. Emaknya, gua tag. Besoknya dia yang kayak gitu sama emaknya. Ada video yang skip ya, emot batu, oke. Tidak, Udi. Bukan celana sembarang celana, Udi. Ya, ini celana kayak lo abis, kayak lo abis tabrak lari anjir. Apa nih? Ini doang kece. Ini doang kece. Gua harus beli sih itu celananya. Gila. Biar gua diajar kece anjir. Fiksi. Kok lucu sih. Fix. Gua beli harganya. Fix. Next. Oke. Di dunia ini. Apakah ini? Kayak jaranan sah. Oke, sip.
ketika lo pulang setelah Jumat bukan alasnya. Iya sih, ini yang paling menurut gua ya ini kayaknya versi bapak-bapak ya. Kalau tadi kan versi anak kecil ya yang nyari sendalnya. Kalau bapak-bapak dilihatin lo sampai tangan itu ngangkat duluan nyeri. Pak ngapain? Lagi ngeliatin sendal. Sendal saya nggak ada. Mirip. Oke, mirip. Mode ketikan sendal hilang di masjid. Mirip. Bang Udin, tadi kulihat depan SMA 4 terus antar cewek waktu pagi. Wih, anjir, ada temennya. Oke, sip. Oke, boleh. Next. Oke, terakhir ya guys. Terakhir lah. Gak ada caption. Next. Ini rumah bukan sembarang rumah sih. Gue fokus ke rumahnya. Dan gue gak paham sih konsepnya. Oke, next, dah selesai guys. Jadi itu aja videonya, gak tahu dapat berapa tadi. Dan inilah video yang di TikTok yang lagi rame. Soalnya di dunia ini tenang aja. Trennya untuk menghibur sih, tapi gue suka yang pertama aja. Tapi semua konten kambing cakep banget. Jadi ini gue lagi liat nih. Guys, gimana guys? Kalian suka konten yang mana kalau pakai sound ini? Apakah kalian bakal menggunakan sound ini? Komen. Nah, salin link aja, seperti ada yang nonton kan. Seperti FYP guys, gue doain FYP. Oke, dan gue mau ngucapin makasih buat kalian ya guys, dan yang udah nonton video ini, thank you, dan and see you, sampai ketemu di next video, and see you, bye bye.